Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Menang itu tidak berarti mulia, dan kalah pun tidak berarti hina. Tapi yang curang pasti akan celaka. Ya. Baik. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 5. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 amar putusan mengadili menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kami mengerti bahwa keputusan tersebut sangat mengecewakan bagi kami dan para pendukung Prabowo Sandi. Namun, sesuai kesepakatan kami akan tetap patuh dan mengikuti jalur konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan sistem perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Maka, dengan ini, kami menyatakan bahwa kami menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kami menyerahkan sepenuhnya kebenaran dan keadilan yang hakiki pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa.
Tentunya sesudah ini kami akan segera berkonsultasi dengan tim hukum kami untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum dan langkah-langkah konstitusional lainnya yang mungkin dapat kita tempuh. Kami juga akan segera mengundang seluruh pimpinan Koalisi Indonesia Adil Makmur untuk bermusyawarah terkait langkah-langkah kita ke depan. Saya dan Saudara Sandiaga Uno ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Koalisi Indonesia Adil Makmur atas kepercayaan, dukungan, kerja keras dan loyalitas mereka akan mengundang seluruh relawan-relawan yang juga sangat keras berjuang bersama kami. Kepada para pendukung kami, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Perjuangan kita adalah perjuangan mulia dan luhur. Kita mendukung dan meneruskan perjuangan, cita-cita, dan ajaran-ajaran proklamator kita. Kita ingin mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Kita ingin mewujudkan Indonesia yang sungguh-sungguh merdeka. Merdeka secara politik, merdeka secara ekonomi, dan merdeka secara budaya. Kita ingin kekayaan Indonesia dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin menghentikan mengalirnya kekayaan Indonesia lari ke luar negeri. Kita ingin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri dan tidak menjadi embel-embel bangsa asing. Seluruh rakyat mendapat kehidupan yang baik, kita bisa hilangkan korupsi. Itu cita-cita kita, itu perjuangan kita. Kami yakin bahwa kami tidak akan berhenti untuk memperjuangkan cita-cita tersebut. Kita bisa berjuang di legislatif, kita bisa berjuang di banyak forum-forum lain. Kita akan konsolidasi. Kita punya dukungan kekuatan massa yang real. Marilah kita menatap masa depan dengan tetap semangat dan tetap optimis. Saya minta seluruh pendukung Prabowo Sandi, mari kita tidak berkecil hati. Kita tetap tegar, kita tetap tenang, tetap penuh dengan cita-cita mulia, tapi selalu dalam kerangka damai, anti kekerasan, dan setia kepada konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Keutuhan bangsa dan negara. Saya minta bahwa kita harus memandang seluruh anak bangsa sebagai saudara-saudara kita sendiri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi, 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan.